dia curigain kita nih. Dia ngecurigain kita enggak ya? Enggak. Yakin. Itu udah lewat banget dong. Ini polisi udah pelan-pelan di sini nih. Tuh. Mojok banget tuh, udah kayak ini tau gak lo? Kayak mau nangkep-nangkepin orang tengah malam. Iya, gak jelas banget sih. Supaya, gak jelas banget supaya kita kayaknya gak ngapa-ngapain nih. Kita gak ngapa-ngapain ya. Halo? Halo? Beli di atas kontrakan ya. Wes polisi tuh, wes polisi. Apa? Amin. Bapak kok nodong-nodong senjata kayak gitu sih pak? Di jalan. Ada Junet, jatah aku Junet. The Juniors. Kami marga The Juniors. Kita kan diputerin nih, soalnya kan baju ini tadi juniors. Yang pas sama Polantas tadi. Tadi saya ketemu teman bapak nih pakai baju yang sama. Juga lihat kita masuk ke situ. Bapak lagi mau melakukan kegiatan apa? Kagak, saya nggak ngapa-ngapain. Saya dari tadi di RS saya. Ya yang tadi pas doang. Udah kelar urusan sama Polantas. Lagi nungguin teman kita di dalam. Oh gitu. Ya. Tapi aman ya sini ya. Bagi aman sih. Kita nggak ngapa-ngapain pak, kita nggak ikut-ikutan lah pak, pokoknya kita kan pulang ke kontrakan tuh ya? Polisinya pokoknya The Junior tuh orang yang paling baik pak, kita nggak ngapa-ngapain. Ntar kalau The Junior sini tiba-tiba ada di sel, saya tiga kali lipatin ya. Boleh tiga kali lipat boleh, pak. Boleh tiga bener lipat. Ya iya, tapi kalau saya... bapak ada di jalan tiga kali lipatin juga ya pak. Gimana yang lain, aman kah? Maksudnya eh ini polisi gila ya. Oh iya lupa lupa, saya ngasih uang. Maaf pak. Oh, ini tuh cara mana gini? Enggak, maaf. Sagar. Lu sampai sekarang ini gimana sih? Gila ya kok ya? Iya, maaf ya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Pak, maaf. Ya udah kita ke jalanan. Ayo, ya Pak, maaf ya Pak. Ayo. Semangat ya Pak, bertugasnya Pak ya. Selamat. Bapak-bapak katanya mau digambarin, Pak. Ngambil, Dek. Siapa? Enggak apa bercanda. Lu ngomong jangan enteng ya polisi. Mari pak, woi komando dong, komandonya gimana ini? Saya keluar dulu atau bapak keluar dulu nih? Enggak, saya di sini aja pak. Kita cukup kok di sini pak, nongkrong pak. Nah pokoknya bapak nemuin kita kalau mau muter-muter kita tetap di sini. Iya pak. Mau ada tembak-tembakan, sahur pak, kita di sini. Saya turun aja deh. Astagfirullah. Ikut. Enggak, itu bukan pak, kita... itu es krim pak, enggak bukan pak, permen pak. Coba diperiksa. Janganlah pak, kita kan nongkrong doang pak. Saya melihat sesuatu yang panjang. Nongkrong doang pak. Itu. Saya nggak ikut ya pak. Saya nggak ikut ya pak. Please banget ini mah pak. Pak ya Allah pak. Pak, saya nggak ikut ikut. Tapi saya nggak ikut ikut ya. Iya nggak ikut ikut ya pak. Teman bapak ini. Halo, saya kira drone. Bukan tekten, salah lihat, Pak. Tahu nih, folder itu panjang tuh. Salah lihat. Kita ada di RS. Waduh. Heli ada di kontrakan enggak? Perih banget gua, Pak. Salah lihat, Pak. Itu namanya refleks. Kita nggak ikut ya pak, aku nggak ikut kalau ada apa-apa, pokoknya jangan masukin juri jisel saya pak. Bukan. Saya nggak ikut ya pak, saya nggak ikut ikutan ya. Siapa yang di rumah ditangkap? Sagara kayaknya lu harus kabur deh. Lu lagi nggak Sagara nol ini ngeluarin senjata di kepolisian, tadi bodoh banget. Jongo. Ya jelas polisi itu langsung ngambil tindakan gitu. Itu yang tadi begal begal. Mana sekarang? Pak. Saya pergi dulu ya Pak kalau gitu ya Pak. Ya Pak. Garmer. Lospis dulu diam aja di situ, dia enggak tahu kalau di mana. Jangan lurus. Polisinya lurus tadi, polisinya lurus ya. Lurus lu di mana? Sagara lu enggak jelas deh Sagara bener ya. Bener-bener. Kenapa tuh parah gitu. Enggak, stop gua udah dimasukin loh.
Ram lu itu ngomong. Jadi gua tadi gua ngeluarin tadi dari motor. Sagarnya apa cuy? Nah, anggota kepolisian. Keluar senjata. Kagak anggota kepolisian jadi gini. Gua udah ngeluarin senjata kan dari motor. Intinya kepolisian itu ngomong kalau ada keluarga kita yang lagi ada pembegalan lah gitu. Iya, tadi gua juga diberhentiin lol, tapi dia minta pemeriksaan motor doang. Ya udah, motor gua aman ya enggak ada isinya. Gua suruh cek aja. Katanya ada yang lapor kalau baju kayak kita gini pembegalan loh. Emang udah fakta, tapi kita udah di RS pak. Kita gak ngapa-ngapain dari tadi, bapak bisa temuin kita di RS. Terus agar turun megang senjata. Ya ampun. Ya dongo, pasti diproses lah. Iya ya, pasti enggak. Ya, gua lupa kalau gua pas megang senjata. Gua kalau jadi polisinya. Tuh, kerap gua udah was-was, gua udah aman. Polisi banyak banget. Lu enggak bisa beralasan lagi tuh, Pung. Tadi kelihatan sama polisi buat masalah di depan kontrakan lu. Info nih kan, polisinya anak motor. Eh jangan, masa iya langsung di kontrakan? Janganlah. Anak motor gagal di pom bensin Paradise. Gas. Gas. Let's go. Di mana aja lo? Lagi pada isi bensin mereka. Ah! Di grup dulu aja, lo di mana? Garmer paling atas, ayo. Jangan Garmer paling atas. Kita langsung saja mendekati. Aku bokong. Paradise, langsung Paradise. Kenapa, Jelol? Paradise, lengsol. Paradise. Lengsol. Sekarang lu ganti nama dong. Perangin aja semua orang. Toko baju. Perangin siapa sih? Toko baju mana? Toko, lu ganti helm dah. Warna lu hitam seenggaknya gitu. Ya warna hitam gitu, tapi baju ini enggak apa-apa. Pan ganti mana? Helm dia. Coba info lagi. Anak motornya lost piece. Entar gua cari ya. Oke. Okay. Nah, anak motornya satu doang, lol. Satu doang kah? Orang banyak. Wes, anak motornya satu doang kah, Wes? Rame, banyak. Lebih dari 5. Kanyang. Tuh, mau bensin parah nih tadi. Bisa anak SDMC kayaknya. Saya putar balik. Sabar, itu teritorinya dia. Lu gila ya? Oh iya. Kita perangin SDMC. Cuman lu komando, ingat yang komando siapa? Enggak, mereka itu di ini di daerah kekuasaan dia, nggak enak gua teritorinya dia ngap. Gua lagi di pom bensin, iya, kan? Yeah, gua lagi di pom bensin. Yang. Hmm? Kamu yang tadi. Kamu yang tadi ya? Kita menemukan anak kijang yang tadi membawa. Apa sebat Sagara sumpah lo iya Sagara. Ya polisi lagi ngap padahal gua capek banget. Capek banget. Gua dikejar polisi ya sumpah ini Sagara ini. Kita di tol tengah. Serai Sagara. Kita di tol tengah. Kalau mau masukin. Kalau mau masukin ke dashboard dah. Ya, gimana kalau ke dashboard kan barang bukti udah kelihatan. Enggak. Baru gimana ya apa? Gimana lu yang dipenjarin aja? Dipenjarin lu aja. Gimana? Kita lagi ada di tol garmen. Biar gua turun lu cabut, gua masukin ke dashboard gimana? Lu gimana sih? Gua masukin tagihan sama. Tiga mobil tuh dari ya. Turun. Nanti. Terbalik kok. Lu tak turunin kasih dashboard. Iya, gua cabut langsung. Ya Pak, saya turun ya Pak. Ini saya turun Pak. Pak, yaudah nih buat dia aja nih Pak ya. Dia aja nih ya, saya turunin ya. Ya dia aja tuh. Jatuh. Kagak, enggak apa-apa Sagara, gua tinggalin soalnya. Di borgol. Cepat di borgol naik ke Titan. Lah kok dikejar dah? Udah kalau mau dikatanya polisi enggak bisa ini. Kenapa kau serahin Sagara, Bos? Kagak, ya, soalnya senjata buktinya sama gua. Tuh si Jun lagi dikejar-kejar arah. Gigi, jang masuk jang, tolong jang satu, min satu ini jang. Oke. Kita kemana, Bang? Suruh cabut ya Mas Agara. Gua di RS gua. Lawannya polisi kah? Enggak. Gua infoin ya di RS nih. Ayo ke RS aja lo ya. Ganti baju apa jangan? Gua di RS pokoknya ngap.
kerja lo, kenapa ya? Di Tamkot. Bikin lo swiss roll, bisa lah kau sendiri. Gak bisa, motor Sanchez-nya polisi tuh gila. Boleh gini gak sih? Lu drop mainan kau, nanti aku ikutin dari belakang, nanti aku ambil mainnya. Gak bisa nih, yeah. Nian gua di Garmer. Tapi pakai ini ya, pakai berfigur slash. Lempar. Oh, berhenti Bang Jun. Enggak gini Jun. Ini di RS kami ada minus 1 Evo turun ke sini naik dah. Senjatanya itu senjatanya oh, ada emang di Sanja sini. Oh. Si Anung bisa ngambil nih, si Anung di RS nih soalnya. Gak. Ngapain, mau ngapain? Mau ngapain? Bener-bener lo, lu bisa apa namanya tinggalin mainannya di dalam kendaraan. Nanti lu cabut naik Evo, kendaraannya dibawa orang. Itu boleh tuh. Masa iya gue dikejar Heli anjir? Dikejar masuk mobil gue, masuk mobil gue. Masa gue dikejar Heli? Yang tadi yang lewat RS. Lewat RS tadi masuk mobil Evo aja sini. Pintunya udah dibuka kok. Langsung masuk aja, langsung masuk. Turun langsung masuk. Kalau misalkan di dalam itu ada barang bukti, suruh si Anung yang bawa tuh barang buktinya. Uang aja depan siapa dah? Aja lo, masuk mobil gue tadi lo ke RS. Ayo udah, gue ke RS nih sekarang. Sabar lo, gue cip. Halo, tuh. Tadi yang bawa tagman siapa ya? Ke POM 23 lo. Iya, gue ke POM 23 dah sekarang. Sagar ini longor cowok sumpah. Oh, ketangkap. Ya lo masih di kantor polisi kah? Helinya. Masih. Gue mau ke POM 23 ke Tamek. Ini gue buang senjata ngap. Tinggalin motornya aja, ntar gue yang ambil. Kita di POM 23 kak, pintunya sebelah kiri. Si bensin dulu sebentar. Kau cabut. Langsung masuk. Masuk ya. Sabar, tahan dulu Jun. Nah udah, let's go. Langsung masuk. Pintunya udah terbuka lebar nih. Ya, lupanya jangan di sini semua. Ada polisi cok belakang lo, no. Lalu, mainan yang di motor ada apa enggak, lo? Ada enggak? Tag 9 gua drop itu di ini ya parkiran apa deh namanya? Tamkot, depan Tamkot. Gua sama Kipli coba ke sana nih. Oke, okay, gua kan emang enggak bisa, kita udah standby nih POM 23 masuk mobil kita nih. Gua lost face kayaknya. Mobil dong. Sama sweeping ini tuh. Bensin dong. Mobil di garasi. Polisi suruh masuk penjara dah biar rame kota. Itu tuh Egi, Gigi tolong Gigi mundur. Masuk parkiran. Masuk. Ah, masuk. Sini mana? Aduh, belah. Lu pakai motor saja. Di parkiran depan mana lo? Enggak, gua udah Maggie. Gua mau balik di daerah-daerah kontrakan ngamanin barang dulu. Anak Yamaha banyak bacot di POM 23. Kumpul sama anak Yamaha kita gimana kira-kira? Sweeping nih kayak. Nih gua mau langsung ke kontrakan. Gua aman ya. Gua naruh barang dulu yang penting dah. Kalau dikejar polisi, bawa polisi ya ke anak Yamaha baru tembakin deh. Tiga, nanya mau. Udah biar, udah.
Pasti anak cewek juga ngelakuin perawanan Egi, itu. Egi. Apa? Egi, gini. Apa? Dengerin gua nih. Lo yang naro. Dikejar Eli. Oh iya, sini. Iya, mana. Lo yang naro pokoknya. Wes, dikejar bukan? Kok gak dikejar? Yaudah, yuk, mau gak? Anak Yama banyak Ali nih, cowok. Kayak gue udah aman kan? His music is saying "f*** you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like "f*** you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that